Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rai Habar Pian, kembali lagi bersama saya Zahra Ristia Kusuma Putri dan rekan saya Muhammad Andara Santin di Lensa Matsa. Kali ini kami akan menyampaikan berita seputar MTsN Barita Utara. MTsN Barita Utara melaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru di Kota Cirebon. Pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 27 Mei 2023. Penerimaan ini bersyaratkan BTA atau baca tulis Al-Qur'an. Permisi Pak, saya Moida Yasmin Yuni Najmi, jurnalis MTsN Barita Utara. Ingin melakukan tanya jawab sebentar. Baik. Dengan Bapak siapa? Pak Kusno. Baik, Pak Kusno sebagai panitia pelaksanaan PPDB tahun ini? Ya. Oke. Untuk PPDB tahun ini, kuota siswa yang diterima ada berapa ya Pak? Berdasarkan rombel yang kita miliki saat ini 10 ruangan. Di dalam satu ruangan, dalam satu rombel itu ada 32 siswa. Berarti kita tahun ini untuk menerima siswa baru itu ya sekitar 10 kali 32 kan berarti 320. Untuk pelaksanaan PPDB tahun ini, apakah terdapat kesulitan? Alhamdulillah, tidak ada kesulitan karena kita mengikuti juknis yang telah ada. Terima kasih ya Pak. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat samandaya. Madrasah mandiri berprestasi. Saya Zahra Ristia Kusuma Putri dan rekan saya Muhammad Andara Syahrini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.